Okey. Pada korang yang tengok sekarang ni, aku sekarang berada di awan, di keseluruhan awan. So ini adalah benda yang aku dah tengok selalu. Ini obelisk. So ini kat atas kepala kita ni adalah satu barrier di mana kita tak boleh cecah lebih daripada sini. Tengok ah. Ha. Tengok, aku try lagi. Ha, sampai situ je. Limit aku boleh sampai sampai situ je. Bawah ni adalah sungai, bukan sungai ni, tasik kot. Base aku dekat situ, nampak? Ah, dari sini. Ah, ni base aku. So kita akan tengok apa yang ada kat dalam ni. Ah, inilah dia. Benda di dalam ataupun rupa bentuk yang ada dalam obelisk tempat tertinggi. Aku tak boleh nak berhenti eh. Tak boleh nak berhenti pasal kau tengok ah. Aku akan tembus. Sebab benda ni dibuat bukan untuk kita bertenggek. Bukan untuk kita melepak dekat sini tak. Benda ni dibuat adalah untuk kita sebagai wayang dia. Tengok aku bertembus. Tengok. Nampak aku bertembus. Dinding ni pun aku bertembus. Nampak. Okey. Ini adalah bentuk keseluruhan pulau. Seperti yang kau tengok. Kita pun dah sampai di pas siang hari. Bawah tu kalau kau tengok kat sana, itu adalah tempat di mana orang akan pergi teleport bawa dino banyak-banyak pergi raid boss. Nampak? Okey. So sekarang ni kita akan pergi belah situ tengok. Aku rasa macam aku ni Superman, tak tak? Pak. Macam ni agaknya kalau kita sebagai Superman, agaknya macam ni lah pemandangan kita bila kita terbang. Biasa terbang kat bawah. Hujan. Oh. Turun sikit. Okay, jom. Ada hujan. Tak cantik pemandangan. Kita turun sikit. Gelap lah. Tak best lah. Apalah hujan. Nak balik ke base kita. Rasa tak guna jalan-jalan waktu hujan. Tak nampak apa. Tak syok. Ini aku rasa bagai swarm.
Walaupun saya buat aku tak nampak lagi base aku. Hei. Eh, apa hal ni? Ah, inilah dia mimpi ngeri korang. Korang tengok lama sikit. Okay. Dah puas hati dah tengok. Muka sendiri. Macam mana dia? Oh, dia. Oh. Buruk betul lah aku rasa. Kan? Ini aku rasa dalaman, bentuk dalaman kerongkong je lah aku rasa kan. Right. Tapi aku tak adalah macam tu kan nampak? Ada macam tu ke? Mata hijau. Kita masih lagi menunggu Akim untuk datang. Sekarang pukul apa? Pukul 10. Mungkin kita lagi datang kot. Orang tua. Hilang pula orang tua. Dia keluar tak tutup pintu. Selalu sangatlah dia ni. Kalau pencuri masuk tak pasal-pasal je kan. Okay, sekarang ni tadi kita dah sumbat segala penuh kat sini. Tambah juga kan. Okay, cuba tengok boleh buat map tak? Map. Ah, kita sudah boleh buat map. Polymer. Banyak juga nak pakai. Ini. Pepper kita banyak. Crystal kita nak pakai banyak juga tu. Elemen 40 polymer. Polymer. Berarti ingat kita ada over banyak. Black pearl kita buat banyak. Crystal kita sikit. Elemen kita ada 1000. Wah, 40 je. Polymer tu. Kita nak buat mag ke tak tahu. Kita tanya pada si Hakim. Sekejap eh. Sekejap kan. Kita tengok ada dekat luar ke? Okay. Ah, weh. Apa sekarang ni kita dah boleh buat mag. Robot. Buatlah. Tapi masalah kalau kita buat kita akan kehilangan 500 kristal. Tak payah buat. Jom lah pergi tu. Extinction farm. Tunggu apa lagi? Jom. Ah, perfil. Ah, fail lagi. Oh, kan lawa. Tapi benda belakang ni nak kecabut tak? Ni. Real ni. Macam mana tak rail ni belakang kau ni? Benda ni akan naik lah tinggi eh. Sini eh. Haa naik lah. Sekejap mana sekarang ni kau letakkan tiang dekat sini. Lepas tu kau tambah dengan dia punya tuai. Betul? Macam mana? Memang nak kena ada ni eh. Ada dia punya ni pillar eh. Ha, kalau tak nanti dia tak cantik dia punya sebab dia bulat kan. Dia tak akan tepat. Tu mana kalau sekarang? Bila mana? Ni tengok ni eh. Aha. Ni cantik. Ya, ni. Oh. Ha. Kalau gitu aku rasa bahagian je. Aku rasa bahagian yang macam terbuka macam ni je kita kena letak. Yang lain tak letak. Ke macam mana? Boleh tapi nanti dia macam tak tahulah. Sekejap aku tengok jauh-jauh.
Tandan pula hujan. Aku stress betul lah. Tapi kan, dekat yang kau buat silap ni, dia dah lari lah pillar dia. Kau terbang sini. Lari yo, cacat. Cacat tercela di sini. Ni ni ni. Kan? Kan? Kena buat daripada luar ni, boleh tak? Ah, naik sikit. Betul-betul luar lah. Memang kau kena, kata tak kau kena ambil satu, satu apa, satu besi kecil ataupun kayu kecil ataupun kau kena cari batu kecil apa, kayu kecil ataupun besi kecil ataupun kau kena cari kertas. Lepas tu kau select dekat shift tu, keyboard shift tu. Ha, boleh ni. Ni mana pillar dia? Hilang. Masa kau cabut pillar eh? Pillar je lah pillar. Lawa agak ada pillar. Pillar okey buat. Ini projek yang terbaru yang kami akan buat. Aku nak pergi yang tu lah. Makanan, ni apa? Mutton. Shadow stick. Oh. Dah. Ni pun terbuka sikit lah. Ni terbuka sikit. Dia punya sengit tu. Yelah, tak sebab tu lah nak kena pasang pillar tu. So dia boleh cover lah sikit. Ah, pasang pillar lah. Kalau gitu pasang pillar semualah kan. Yelah, nanti lah sabar tu. Kau nak aku buat pillar tak? Siap-siap. Oh. Dia curi aku punya stick. Kong hajar betul lah dia. Betul kong hajar. Semua kau curi stick. Curi. Hei. Buat sekali lah glass, glass ni, panel ni. Cement tipis tu buat. Aku letak kat dalam lah. Gelas. Sikit
Ya, bos. Kau nak window kan? Window kan? Ni tap window. Kim. Kau nak kena buat apa ni lah. Pasal kau nampak belah kanan sana tu aku dah cabut habis dia punya. Sebab nak buat aku nak letak cooker. Kau kena buat snap point dia. Aku nak letak cooker. Cooker tu dia nak kena saluran pipe dekat bawah dia. Apa? Letak air? Ah, pak air kau tarik sini, baru aku letak cooker ni, baru aku bersusun. Letak mana? Dari tempat? Ni, kat tepi ni. Apa hal? Terlajak pula. Nampak apa? Sajak juga. Lantaklah. Kita start dari belah sini. Belah sini pun sama. Apa hal? Mana nak buat ni? Sini. Dekat tepi ni, no, tepi ni. Tepi ni lah. Betul-betul tepi ni. Mana aku tak nampak. Allah Akbar. Kau berlaku je lah. Tadi okey sekarang tak okey. Marah berapa kemudian. Ni boleh.